Madrasah Idrisiah yang terletak di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak, ditubuhkan pada 1918 dan mula beroperasi secara rasmi pada 1922 Masihi bersamaan 1340 Hijriah. Madrasah Idrisiah mendapat nama sempena nama pengasasnya, iaitu Sultan Idris Murshidul Azam Shah ibni almarhum Raja Bendahara Alang Iskandar. Madrasah ini merupakan sekolah menengah agama diraja pertama di negeri Perak. Pada zaman kegemilangannya, Madrasah Idrisiah telah berjaya melahirkan ramai alim ulama dan tokoh Islam yang disegani baik di dalam mahupun di luar negeri Perak. Pada masa sekarang, Madrasah Idrisiah kembali membangun seiring dengan kebangkitan Syiar Islam di Malaysia. Bermula tahun 1922 hingga 1984, Madrasah Idrisiah telah beroperasi dengan menerima pelajar sulungnya seramai 73 orang yang terdiri daripada anak-anak yatim. Pada 3 tahun pertama, Madrasah Idrisiah hanya menerima pelajar-pelajar dari golongan anak yatim. Kemudian, disebabkan permintaan untuk belajar di Madrasah Idrisiah semakin meningkat daripada masyarakat sekitar, pihak pentadbiran Madrasah Idrisiah memutuskan untuk menerima kemasukan pelajar yang bukan dari golongan anak yatim juga. Sultan Nazrin Shah telah mula memberi sumbangan ke Madrasah Idrisiah sejak tahun 1996. Iaitu pada ketika itu, baginda telah memberikan piala Nazrin Shah kepada pelajar Madrasah Idrisiah yang cemerlang, pelajar putera dan pelajar puteri, iaitu sebanyak 2 piala. Dan piala itu masih kekal sehingga sekarang. Kemudian pada tahun 2001, baginda sekali lagi telah mencemaduli ke Madrasah Idrisiah dalam majlis istifal dan perkisahan Madrasah Idrisiah Anjuran Akib Negara Malaysia, di mana pada ketika itu baginda telah menunjukkan keprihatinan baginda untuk menjaga segala harta warisan yang ada di Madrasah Idrisiah. Pada masa itu, bilangan guru yang mengajar hanyalah seramai 8 orang termasuk mudir, iaitu bersamaan dengan jumlah kelas yang ada pada masa itu. Sehingga tahun 2014, Baginda Sultan Nazrin selaku pemangku raja pada waktu itu telah sekali lagi mencemaduli dalam majlis itifal Madrasah Idrisiah, dan pada ketika itu baginda telah menunjukkan keprihatinan yang sangat tinggi kerana baginda mahu supaya bangunan warisan yang ada di Madrasah Idrisiah ini dapat kekalkan sehingga sekarang. Dengan restu dan komitmen mereka, madrasah ini terbina dan terlaksana dengan jayanya. Justru itu, Madrasah Idrisiah dapat berperanan dengan baik kerana faktor sokongan, sumber kewangan dan restu penaung agama negeri Perak yang prihatin terhadap perkembangan semasa tentang Islam. Lebih-lebih lagi, pembinaan dan perkembangan madrasah ini adalah dalam zaman penjajahan British. Dengan komitmen yang tinggi yang ditunjukkan oleh Sultan yang memerintah negeri Perak, maka beberapa ulama besar telah dijemput untuk menerajui institusi agama ini dan memacunya ke arah kecemerlangan. Peranan dan sumbangan Madrasah Idrisiah Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak tidak dapat dilupakan sama sekali. Kini, madrasah ini sudah berusia 93 tahun dan berfungsi dengan baik.